Yo, what's up? Kembali lagi ke channel Sep Pandamen. Kali ini konten yang berbeda. Kali ini aku mau ngajak Pale nasi goreng yang di belakang ini duel masak nasi goreng. Oke, bagaimana kelanjutannya? Langsung aja kita lihat. Nah, Palenya ini jualan di daerah Jalan Siaga. Jalan mau masukin Jalan Siaga. Nah, kantor Sinar. Nah, di dam depan kantor Sinalmas. Jualan dari jam 7, Pal, ya? Iya, sampai jam setengah 5. Sampai jam setengah 5. Kita duel masak nasi goreng, ya? Mantap, Pal. Palenya ini dulu koki juga, kan? Mantap. Palenya ini udah jualan sekitar 7 bulanan, ya? Arema 2 tahun. Oh, kerja di Arema 2 tahun. Udah jualan nasi gorengnya? Jualan nasi gorengnya di sini baru 7 bulanan. Oh, baru 7 bulanan. Mantap. Nah, uniknya nih, Palenya jual pakai motor. Gokil, rombongnya di motor. Thank you.
Oke, sip. Taruh di situ, Pak. Mantap. Ini dia nasi goreng malingnya, pegang boleh? Mantap, udah jadi. Ini nasi goreng ini sih, andalan sini ya? Iya, nasi goreng sepeda motor. Nasi goreng sepeda motor namanya, mantap. Nilai dong nasi goreng palingnya gimana, Ji? Enak. Enak, suka enggak kamu? Enak. Wih, mantap. Kayak apa, Ji? Suka enggak? Apa itu, mantap pokoknya. Oke, sekarang giliranku. Udah 2 bulan aku enggak pernah masak di Kompok Jos. Kali ini aku mau lawan palingnya pakai teknik masak nasi goreng ala Korea, ya kan? Langsung aja ikut. Mana dia boleh? Oh ini tadi kan jauh banget. Lagong kong. Hilang. Mana mau terbalik kan? Hah? Tadi hari enggak ada. Sedikit aja lang nasinya lang. Nah, aku mau langsung bumbuin aja. Ini ada apa ini, Ple? Garam micin. Garam sama micin ya? Iya. Ada gula enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada gula. Iya. Nah, ini satu porsi telurnya setengah. Ada sendok nggak boleh? Sendok ada dong, sendok nasi kan? Ya. Nah kalau Korea itu telurnya dia langsung diaduk sini. Nah ini sudah dibumbuin, udah rata ini tinggal masuk aja. Nah aku pakai apinya udah terlalu ini. Lama kita sedikit minyak. Nah tipsnya kalau masak nasi goreng di kuali itu minyaknya harus bisa ditolerin semua. Kalau sini ada bawang putih cok. Kalau masakan Chinese biasa kayak gini, pakai bawang putih cok. Nah kalau dia udah lewat. Goblok. Kamu anu lagi. Memang udah bisa diangkat pal ya? Hah? Udah bisa diangkat memang ya? Ini diangkat kayak gimana ya? Terlepas nih. Itu kan itu bikin panggung aja. Oh, belum dipakai ya? Enggak, dipukul aja atasnya. Oh. Iya gitu. Mau akrobat lagi? Iya mau akrobat. Gak usah. Kayak apa aja akrobat-akrobat. Nah langsung tadi ada pakai ayam pak ya? Kita ada apa? Ini ada ayamnya. Sedikit aja, jangan terlalu banyak. Nah disini ada ayam suwir yang udah digoreng ya. Oke, selanjutnya kecap. Agak-agak.
terakhir saus raja rasa. Amin. Oke, set. Udah jadi. Go, go. Kita mau garnish, ya kan? Kita mau garnish. Garnish apa sih? Garnish. Nasi goreng cinta. Ada lauknya. Ada lauknya. Kok pakai lauk ya? Masak dulu ya, Beh. Oke. Tinggal kasih timun, belum selesai, kurang telur. Kita mau masak telur. Belum panas, Cuk. Jangan lupa sedikit garam. Sudah telur. Ini aku mau masak telurnya setengah matang. Hah? Ada. Ada lombok kecil kalau? Aduh. Ada kali. Mantap. Nah, karena udah jadi dan aku karena ini duel, aku mau suruh palenya rasain ya gimana ya. Kita lihat penilaian palenya. Oh. Jadi palenya mau ngerasain nih. Ini telurnya aku sengaja setengah matang, Pal. Ya. Kurang rasa. Lumayan. Enak ya? Pas, Pak, ya. Mantap, Pal. Rasain dong telurnya juga. Nggak rasa asin, nggak rasa ini, pokoknya pas aja kok. Pas malah ya? Pas aja kok. Mantap. Oke, sip. Thank you, Pale. Semoga usahanya makin sama, sukses. Terima kasih. Untuk teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa, yang di balik papan, beli dong. Nasi goreng sepeda ya. Sepeda motor. Nasi goreng sepeda motor. Jalan siaga. Tiap hari nggak jualan? Tiap hari. Tiap hari jualan mulai dari jam? Jam 7 sampai jam setengah 5. Wow, setengah 5 subuh. Gokil lah. Yang kalau habis jalan malam, lapar, langsung aja ke palenya. Ada hari liburnya nggak, Pale? Hari liburnya sih kalau lagi kepingin aja sih. Oh, kalau lagi kepingin. Jadi ada terus pantengin aja. Ada IG-nya nggak? Nggak ada. Oh, belum ada IG-nya. Nanti kalau ada, aku taruh di bawah ya. Alamat Facebook-nya juga aku taruh di bawah. Oke, thank you, Pale. Sukses selalu ya. Ya, sama-sama. Nah, kalau di channelku ini, Pale, kalau closing-nya, sangnya yo.
Mantap.